kesempatan sore ini kita akan menampilkan profil dari Al-Wafi Islamic Boarding School dan Alhamdulillah Al-Wafi Islamic menyampaikan pembelajaran dan pengembangan tenaga pesantren dan madrasah pesantren adalah lembaga pendidikan yang lahir di tahun 1800-an sebelum masuknya penjajah Belanda ke negeri ini kondisi lingkungan yang ada di tempat kita ini kurang kondusif untuk mendidik uh, generasi kita maka pesantrenlah menjadi satu alternatif. Uh, yayasan Al-Sudes Indonesia adalah yayasan yang menaungi unit pendidikan Al-Wafi Islamic boarding school. Yayasan Al-Sudes Indonesia ini kami bangun di tahun uh, seribu, uh, 2016 ya 2016 uh -huh. sekarang sudah 2020 jadi empat tahun ya dan sudah meluluskan sana satu generasi <tuh> munculnya ide nama Al sudah ini sebetulnya uh, bukan satu uh, apa uh, kebetulan ya tapi kami melahirkan nama itu pertama kami menginginkan akan lahir uh, para qurra uh, para imam-imam ya besar yang seperti Imam Al-Sudais ya, yang memberikan takjub kepada dunia internasional karena beliau seorang imam yang masyhur. Yang kedua pembelian pemberian nama Al-Sudais <coughs> karena memang pesantren ini dinamakan Al-Wafi itu atas uh, masukan daripada Imam Abrahman Sudais ketika waktu itu kami sedang membicarakan nama sebuah lembaga pendidikan yang cocok untuk zamannya <tuh> maka kami pilihkan kepada Syekh ya uh, dan kita istisyarah minta musyawarah pendapat dengan Syekh akhirnya diberikan nama Al-Wafi kemudian setelah itu kami dirikan pesantren Al-Wafi ini tepat di usia saat ini yaitu 4 tahun lebih ya 4 tahun lebih sebulan Uh, Al Wafi Islamic Boarding School berdiri di pertama kali di Jalan Arko di Pengasin uh, di Tajur Halang. Uh, di situ kami memulai uh, belajar mengajar dan alhamdulillah rabbil alamin uh, saat ini Al Wafi sudah memiliki cabang yang kedua yaitu di sebelahnya yaitu tidak jauh daripada yang lama kurang lebih sekitar satu setengah kilo itu di pengasinan Kemudian kita juga sudah punya cabang lagi di BSD ya, di BSD di Nusaloka, tapi untuk program TK dan tak khusus. Kemudian Al-Wafi dengan usia yang empat tahun, Alhamdulillah kita mendapatkan kerjasama-kerjasama uh, dari dunia internasional. Salah satunya kita mendapatkan kerjasama dari lembaga-lembaga yang ada di Arab Saudi. Kemudian juga kerjasama pembelajaran e, buku terbaru Al Arabia bin Awladina e, juga dengan berbagai e, macam e, kalangan ya, baik itu dari Islamic University Madin atau yang lainnya. Salah satunya adalah kita bekerjasama dengan e, salah satu e, kelompok para masyayikh di Fakultas Dakwah untuk memberikan atau untuk mempromosikan kepada para alumninya yakni alumni Islamik Islam Madinah itu bisa diterima di tempat kami di Al-Wafi melalui tes yang diadakan oleh sebagian guru-guru atau dosen-dosen dari Islamic uh, Al-Jami' Al-Islamiyah Al-Madinah yakni Islamic University Madinah yang ada di Saudi Arabia. Kemudian, kerjasama ini terus uh, kami bangun karena kami sebetulnya ingin uh, memberikan satu uh, model baru dalam pendidikan Islam, yang mana pendidikan ini bisa menggabungkan antara duniawi dan ukrawi, pendidikan uh, agama dan pendidikan umum dalam satu waktu, dan <tuh> dikuatkan di sana dengan keterampilan-keterampilan yang akan membawa anak-anak kita. Ke zamannya, ya, ini kita tahu saat ini dunia ini sudah menuju kepada era milenial, teknologinya sudah 4.0, dan teknologinya adalah smartphone, gadget, dan lain sebagainya yang sudah serba canggih. Oleh karenanya, kami menginginkan orang-orang yang ada di dalam lembaga yang kami bangun ini betul-betul orang-orang yang berpengalaman, khususnya di dalam pembelajaran agama Islam maka alhamdulillah rabbil alamin tim uh, telah kami bangun dan kami bentuk uh, kami membangun uh, tim untuk menyederhanakan ya membuat mudah dan membuat cepat uh, pembelajaran agama yang ada di Pesantren Al Wafi begitu pula juga buku-buku kurikulumnya kami juga uh, bikin metodologi metode pembelajaran yang sesuai dengan dengan zamannya oleh karenanya kami pernah mendeklarasikan bahasanya pesantren al-wafi itu adalah pesantren 4.0 Yang mana kegiatan pembelajarannya didukung dengan teknologi-teknologi Yang menjadikan pembelajar atau talibul ilmu itu senang ya, Karena kita melihat zaman kita saat ini Ketika seorang santri itu belajar dengan metode lama ya Kita lihat sekarang ini dunia pendidikan model kelasnya masih tahun 80-an, gurunya masih tahun 90-an, kemudian metodenya juga masih tahun 90-an, sementara mereka mengajar santri yang usianya di tahun 2000-an, ya. Maka tentunya ini kita menggabungkan hal-hal itu tidak sinkron dengan pendidikan zaman saat ini. Maka kami berusaha menggabungkan dan eh, meramu kerangka kurikulum kita. Uh, sebaik mungkin dan Al-Wafi ini hadir untuk uh, menyempurnakan beberapa kurikulum-kurikulum agama dan kurikulum-kurikulum yang sifatnya uh, umum yang ada di pes yang ada di pesantren dan kami sederhanakan dan santri itu bisa mempelajarinya. Sedikit materi yang diajarkan tapi mereka mendapatkan suatu hal yang yang banyak. Uh, kemudian Al-Wafi Islamic uh, boarding school saat ini Alhamdulillah, telah mendapatkan A dari pemerintah, dan saat ini juga Al-Wafi merupakan uh, lembaga yang uh, telah dikunjungi oleh asesor uh, al-Jami'ah, Islamiyah, Islamic, University Madinah, dan dari kelulusan Al-Wafi juga sudah mendaftar ke sana. Uh, dan ini merupakan kelulusan yang pertama, dan insyaallah Ta'ala uh, ke depannya. <tuh> uh, model pendidikan yang kita inginkan, ya, pendidikan agama yang kami sederhanakan dan mudah dipelajari, itu kami akan uji cobakan ya, dengan uh, Al-Wafi ya, bersama dosen-dosen yang kami datangkan dari dari Timur Tengah. Dan Alhamdulillah, Rabbil Alamin, saat ini Al-Wafi memiliki kurang lebih sekitar ada tujuh orang tenaga asing yang memiliki uh, kapasitas ilmu yang uh, teruji di dalamnya dan juga mampu menjawab tantangan akhir zaman terutama untuk pembelajaran agama Islam ke depan. Kemudian tujuh orang masyayih yang memiliki titel 1 S2 dan S3 ini juga dibantu oleh uh, syaikhoh ya. Kalau yang pengajar putranya dinamakan syekh, yang pengajar putrinya dinamakan Syaikhah Ini sama-sama membantu Al-Wafi untuk uh, menuntaskan uh, visi dan misinya menuju pendidikan uh, pesantren Islam modern di era uh, globalisasi yang mana yang belajar di sana adalah para kaum milenial. Nah ini mungkin sekilas pandang tentang Al Wafi Islamic Boarding School uh, dan akan lebih jelas Insya Allah Taala kita akan mendengarkan dari rekan-rekan yang hadir di dalam studio ini Insya Allah. Ya demikian Islam azakumullah para pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada. Ya, Masya Allah, pemaparan yang disampaikan oleh Alwista Alisaman Hasan LC, Hafizullah Ta'ala, profil secara umum dari eh, Pondok Pesantren Islamic, eh, Alwafi Awafi Islamic Boarding School. Dan tentunya dari pemaparan tadi, ya, kami juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para pendengar atau pemirsa, tapi kita akan selesaikan terlebih dahulu pemaparan dari narasumber yang lainnya. Yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin LC, di mana beliau merupakan mudir secara umum dari al Wafi Islamic Boarding School yang akan memaparkan bagaimana teknis atau manajemen dan juga e, mengenai penerimaan peserta didik baru di di Awafi Islamic Boarding School tersebut kepada Al Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillah wassalatu Wa ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Meneruskan apa yang dijelaskan oleh guru kami Ustadz Ali Saman Hasan. Al Wafi Islamic Boarding School uh, berusaha uh, mendidik menjadi sebuah sumber menjadi uh, kawah Candra di muka bagi pendidikan Islam yang ada di Indonesia khususnya yang bermanhaj halusunna wal Jamaah oleh karena itu uh, pesantren Al-Wafi memiliki visi dan misi dan ini yang ingin kita tuju apa yang hasil dari uh, visi dan misi ini, Al-Wafi Islamic Boarding School mempunyai visi membentuk uh, generasi muslim yang memiliki kesadaran agama yang tinggi dan memiliki sikap positif terhadap globalisasi sesuai dengan pemahaman salapus soleh. Kenapa kita buat visi seperti ini? Karena <tuh> uh, salah satu keberhasilan pendidikan ketika seseorang, ketika santri, ketika seorang polib memiliki kesadaran agama yang tinggi. Ketika dia sudah memiliki kesadaran tinggi, niscaya dia akan melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Begitu pula kita tidak meninggalkan... Uh, globalisasi yang ada di tengah-tengah kita, kita di uh, zaman milenial katanya ya, yang tidak bisa terlepas dengan segala informasi internet segala macam uh, dan ini yang harus di kita pahamkan kepada para santri mereka harus memiliki sikap yang positif dari visi ini kita mem membuat misi, oleh karena itu uh, Alwapi membuat uh, misi pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. ...dan berstandar internasional. Tentu dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah... ...sesuai dengan pemahaman salafus Saleh. Kemudian juga membentuk e, ahlakul karimah... ...yang bisa diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terpenting. <tuh> Begitu juga e, memiliki pemahaman terhadap globalisasi. Sebagai individu yang unggul, tangguh ketika menghadapi... ...perubahan-perubahan globalisasi. Dan untuk menunjang ini semua, Al-Wafi... Memiliki tiga departemen yang sangat besar dalam pendidikan, khususnya pertama departemen pendidikan, kita sebut dengan pendidikan kedua, kesantrian, kepengasuhan, yang ketiga adalah tahfid. Pendidikan ini ada kita membawahi SMA, SMP, begitu juga SD, dan insya Allah dengan waktu dekat ini kita akan membuka TK di daerah BSD dan juga sekolah tinggi, insya Allah. Uh, ini di bagian pendidikan kesantrian kita buat kenapa dibuat divisi, eh, divisi juga karena kesantrian adalah yang akan menghandle santri setelah mereka melakukan aktivitas pendidikan selama 24 jam setiap santri nanti akan dipilih musir-musir mereka sesuai dengan musir-musir mereka dan akan diadakan pengawasan selama 24 jam terakhir adalah divisi tahfidz kita punya divisi khusus tahfidz dengan para uh, pengajar yang yang tentu saja telah di kita seleksi bahkan kita datangkan dari timur tengah yang mempunyai sanad yang kita harapkan di antara murid-murid kita kalau mereka sudah mendapatkan hafalan 30 juz ataupun berapa mereka mendapatkan sanad yang benar-benar uh, terjamin karena kita tidak main-main kita datangkan dari dari timur tengah dan ini pun sesuai dengan prosedur perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah ini uh, global secara global uh, pendidikan yang ada di pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School. Oleh karena itu, uh, Alwafi Al-Wafi Islamic Boarding School membuka pendaftaran, uh, khususnya kalau sekarang ini kita buka gelombang kedua, Jumlah. ya, dari 1 Januari sampai 31 Juni. Nah, ya, hmm, 31 Juni kita masih kita masih kita buka sampai kuota kita memang sudah terpenuhi. Uh, <tuh> Bapak Ibu bisa, ayah bunda di rumah bisa lihat di webs kita Alwafiq Islamic Boarding School bisa dilihat kita bisa pendaftaran uh, online bisa langsung uh, ataupun ingin lihat ke datang ke pesantren kita ahlan wa kita bisa melayani pendaftaran secara langsung. Jadi ada dua pendaftaran yang kita buat. Kalau misalnya yang jauh tinggal buka website, tinggal isi. Uh, di sana sudah kita buat tata caranya sesimpel mungkin gitu ya dan persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan oleh uh, santri yang ketika ingin uh, masuk ke dalam Al-Wafi'i S.A.W, gitu Ustaz uh, Jika ingin datang langsung uh. tadi disebutkan, uh. itu datangnya ke yang mana nih? Kan ada beberapa cabangnya tadi disebutkan yeah, Iya, kalau tadi dijelaskan oleh Ustaz Ali Saman kita punya dua kampus, kampus A dan kampus B kampus uh. A itu khusus akhwat kampus B itu khusus ikhwan, kampus A itu di jalan Raya Arko. Hmm. nomor satu RT 2 RW 1 hmm. Kelurahan uh, Citayam Kecamatan Lajur Halang Bogor ya. itu yang di kampus B eh, kampus A kampus kampus untuk Akhwat sekarang sedangkan di kampus uh, B itu di Jalan Pengasinan Kelurahan Pengasinan Sawangan Depok jadi antara kampus A dan B itu cuma dua kilo sebenarnya oh, begitu nah, yang, ya. jadi kalau misalnya ada ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra putrinya dekat saja sih sebenarnya bisa langsung ke uh, ke kampus A, bisa langsung ke kampus B. Kalau ingin melihat fasilitas seperti apa yang kita berikan, ayah bunda bisa langsung datang ke pesantren kita. Kalau di kita jelaskan bahwasanya kelas kita semuanya ruangan kita mm. karena memang masih kita berbatasan dengan Depok, suhu cukup agak panas, kita full AC. Dari kelas uh, kamar pun uh, ber-AC, mm. kita sediakan semua. Uh, kelas pun ada proyektor ya biar memudahkan santri belajar seperti nah, itu saja. Nah itu untuk formulir bisa di download langsung tadi di website langsung diisi aja. Nasa. Sebutkan mungkin website di dituliskan lagi untuk lebih jelas lagi supaya para pendengaran pemirsa bisa langsung mengecek. Iya bisa dibuka alwafi.sch.id. SCH ya. Nah, SCH. SCH.id. Alwafi.sch.id langsung. Iya. Nah, juga mungkin eh, langsung saja ya kami no, ini. No. Eh, nah, bagaimana yang jauh Ustaz? Yang jauh ingin mendaftar tadi secara online. Nah, ketika registrasi misalkan di luar daerah harus ya, seberang pulau gitu kan. Hmm. Itu ada disediakan tempat untuk bermalam atau tidak di sana? Untuk sementara ini eh, tinggal, eh, kita kita akan sediakan tempat ya sananya hmm. memang ada tempat ya. Hmm. Cuma untuk sementara bisa menyewa di dekat ada ya sekitaran gitu. dekat Nah. Kalaupun mungkin ingin langsung tes, hmm. kita bisa secara online. One kita day service kita. bukan? Iya. Iya. Kok ada ada one day service ya? Iya, yeah, nah, nah. ada. Oh, seperti itu. Kalaupun misalnya kita pernah adakan juga tes yang dari luar negeri, yang dari Qatar gitu. Hmm. Uh, tes langsung Uh, mereka online kemudian tes lisannya pun online bisa. Gitu. Tapi harus janjian dulu atau? Iya eh, betul, harus janjian. Karena kan Qatar berbeda waktu. Enggak <laughs> ya, langsung dia, masih masih ya, di daerah Indonesia ya, gitu ya. bisa. Ber Tetap harus janjian dulu jemak, ya. ya. Tidak betul. langsung datang tiba-tiba ingin tes yeah, gitu ya. <laughs> <laughs> tapi kalau misalnya ingin datang langsung tes bisa kita service. Bisa juga. Uh, iya. nah, Kira, uh, karena memang sudah kita siapkan semuanya mm -hmm. online pada hari itu juga bisa mm -hmm. tahu hasilnya seperti apa. Oh, mungkin itu seperti itu insya Allah Nah, cukup ya. Nah. Eh, Masya Allah Allah Demikian ya uh, ikhwal Islam Al-Zakmullah para pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada pemaparan yang disampaikan oleh mudir dari Al Wafi Islamic Boarding School yaitu Al Ustaz Zainal Abidin Alsi taala. Baik, untuk selanjutnya kita ke narasumber yang lainnya yaitu Al Ustaz Andi Gunawan MLIS. Ya, ini beliau merupakan ketua Balitbang Al Wafi Islamic Boarding School dan beliau akan memaparkan yaitu pembelajaran dan pengembangan tenaga pendidik. Namun satu yang tanya ini gelar MLS ini mungkin masih agak asing ya di telinga kita. Mungkin bisa dijelaskan juga silahkan. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wasalamu. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita terima kasih diberikan kesempatan dari al untuk menyampaikan paparan tentang Al-Wafi. Uh, saya pribadi dari uh, Balit Banguas. Uh, mungkin ada dua hal yang bisa dibagi dengan uh, ayah bunda sebagai bahan untuk uh, mempertimbangkan kenapa uh, layak untuk menyekolahkan uh, putra-putrinya ke Al-Wafi Islamic Boarding School. Jadi yang pertama, kita mengingat bahwa Sekolah kita ada sekolah pesantren, jadi kehidupan pesantren itu kan 24 jam ya setia. jadi kehidupan yang begitu panjang, sementara uh, pendidikannya juga panjang. Jadi anak-anak bang santri bangun uh, paling lambat jam 4 sudah bangun, bahkan ada yang jam 3 sudah bangun. Be belajar di sekolah panjang sampai asar gitu, kemudian setelah itu mereka masih ada ekskul, school, kemudian malam juga masih ada kajian belajar panjang, sehingga kami berpikir bagaimana caranya supaya ini lebih uh, dikemas lebih menarik dalam proses pembelajarannya. Makanya uh, kami punya konsep yang kita sebut sebagai Alisi. Alisi itu artinya uh, active learning and islamic character integrated uh, sebuah pendekatan yang sebenarnya biasa dalam dunia pendidikan. Tapi kami uh, kedepankan ini menjadi bagian yang paling yang terpenting di Alwafi dalam proses pembelajarannya. Active learning berarti kita me, memastikan bahwa dalam proses pembelajaran santri menjadi uh, bagian yang aktif dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi bukan gurunya, bukan ustadznya yang yang sibuk ngoceh kiri kanan gitu sampai habis uh, suaranya, tapi justru santri yang yang terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Anak-anak terlibat dalam dalam games, dalam kerja kelompok, dalam presentasi, semuanya betul-betul aktif santri terlibat dalam proses pembelajaran sehingga kejenuhan dalam proses pembelajaran itu tidak terjadi kira-kira begitu idenya uh, kemudian yang kedua ini ada sambungan yang tadi alisi tadi Islamic karakter integrit apa maksudnya di sini artinya bahwa kita kan sudah me tadi seperti soal Ali sampaikan bahwa eh uh, kita ingin menjadikan santri kita ini yang siap secara duniawi dan ukhrawi gitu. Islam uh, terjun ke dunia di dunia era digital ini yang kita juga sudah mencanangkan sekolah kita sebagai uh, pesantren uh, 4.0. kita bilang bahwa Islamic karakter integrated ini bahwa anak-anak santri kita selain belajar ilmu-ilmu uh, agama yang disampaikan Ustaz Al Ali tadi, mereka juga belajar ilmu-ilmu umum uh, seperti yang disampaikan yang yang sudah digariskan oleh dinas pendidikan kita. Jadi matematika yang kita belajar, kemudian IPA-nya belajar, ilmu sosial yang juga belajar, kemudian ilmu IPA-nya belajar, dan bahasa Inggrisnya juga belajar. Nah, tapi yang berbeda dari al wafi ini kita pastikan bahwa ilmu umum yang mereka pelajari ini dibingkai dalam kemasan Islamic Character Integrated. Jadi semuanya disupport atau didukung oleh uh, pembelajaran yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada dukungan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, dan seperti bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada santri kita. Jadi, tidak akan lepas, jadi kalaupun belajar nanti mungkin teori Darwin, tapi kita kembalikan lagi bahwa konsep Islam seperti apa e, sebenarnya manusia itu. Nah, itu yang ke yang pertama yang perlu kita garis bawahi dari alisi tadi, yang kedua, Ustadz, e, karena kami berada di Litbang UAS, jadi yang ingin saya tegaskan bahwa e, proses belajar mengajar ini, proses belajar ini juga tidak hanya dinikmati dan dijalankan oleh e, santri tapi seluruh sivitas akademik yang ada di uh, Alwafi juga dalam proses belajar makanya ada balik bang uh, badan penelitian dan pengembangan jadi kita kembangkan seluruhnya di hari Sabtu itu adalah hari wajib belajarnya buat para ya pengajar. buat pengajar Buka, bahkan bukan hanya pengajar staf-staf semuanya belajar pada hari e. Sabtu itu e. jadi uh, di hari itu memang kita kita fokusnya buat belajar yang di Ustadznya belajar untuk bagaimana menajamkan uh, proses pembelajaran di kelas Kemudian, para pendidik, ala musyrif yang ada di kesantrian juga belajar bagaimana cara, e, apa namanya, pengasuhan di kesantrian. Bahkan, staf-stafnya mulai, udah mulai belajar bahasa Arabnya, belajar bahasa Inggrisnya, bahkan belajar yang detail-detail tentang e, yang di misalnya, kalau e, satpam kan cenderung, e, apa namanya, kaku gitu ya, karena ketika datang juga bisa lebih mudah senyum. Nah, itu kemudian kita menjadikan sebagai training-training yang kita kemas sedemikian rupa, sehingga. Ketika mereka berada di dua V ada ada sesuatu yang berkembang di mereka yaitu yang berkembang dari sisi uh, uh, apa kompetensi diri mereka sehingga uh, sudah benar apa yang disampaikan oleh Ali bahwa lingkungan alwafinal lingkungan belajar kita bilang uh, dalam bahasa Inggrisnya itu learning culture-nya kita memang kita bentuk sedemikian rupa dan memang Islam mengajarkan seperti itu. Jadi nah, ini juga tugas yang berat karena rata-rata uh, kalau antum mungkin bisa pahami rata-rata guru atau ustadz sudah merasa sudah 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 hebat nih tidak mau belajar. Bagi kami adalah semua orang adalah pembelajar dan uh, apa yang mereka dapatkan tentunya atau apa apa yang mereka sampaikan di kelas tentunya dengan seberapa hebat mereka mau meningkatkan kompetensi diri itu. Kira-kira begitu mungkin, Insya Allah. Insya Allah. Iya, nah, jazakumullah eh, khairan, barakallahu fikum dan demikian Islam azakumullah para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, pemaparan yang telah disampaikan oleh para narasumber dari profil Pondok Pesantren Al Wafi Islamic Boarding School dan mungkin kita eh, atau saya secara pribadi tadi setelah mendengar penjelasan pemaparan tiga eh, ustad ustadz lebih mengarah kepada Islamic modern boarding school. Mungkin ya seperti itu ya. Nah, uh, mungkin jadi pertanyaan juga bagi, bagi para pemirsa dan pendengar juga, jika sudah mendaftar ke Al Wafi ini, fasilitas apa saja yang akan didapatkan? Ya. Nah, ya. mungkin siapa yang menjawab? Tafadhol. Ya. Ya. <laughs> uh, seperti yang kami katakan tadi, bahasanya Al Wafi ini berusaha untuk membuat terobosan baru dalam dunia pendidikan boarding school atau pesantren. Uh, saat ini orang ketika menyekolahkan anaknya di pesantren kadang-kadang cemas ya hmm. uh, ayah bunda itu masih belum siap menyekolahkan anaknya ya. hmm. meskipun itu adanya di Depok bagaimana gitu. kami menggunakan teknologi kami menggunakan teknologi untuk mendekatkan people dengan IT nah okay. ini kami kemas dengan aplikasi E Star aplikasi E Star ini adalah merekod semua kegiatan anaknya buah hatinya selama mereka masuk bahkan sampai keluar izin ke pesantren <coughs> seperti contohnya ketika anaknya akan check in gitu ditempelkan uh, apa namanya ID-nya ke pintu uh, masuk al wafi itu sudah kerekot anak anda masuk pada zaman sekian eh, pada waktu dan uh, hari sekian uh, ini dari masuknya sampai pulangnya lagi bahkan tidurnya pun ada laporannya. Jadi ketika dia tidur-tidur -tidur jam berapa, sudah makan uh, ma sudah makan atau belum dan sebagainya seolah-olah mereka itu uh, uh, kehidupan anaknya seolah-olah ada di depan mata dia. <tuh> nah ini tidak kita pungkiri lagi bahwasanya zaman saat ini adalah zaman uh, globalisasi, zaman IT dan dan semuanya saat ini. Dilakukan dengan genggaman tangan saja Cukup dengan genggaman tangan Saya bisa me mendapatkan Update hafalan anak saya Pada saat ini, seperti contohnya Anak saya, semama uh, Nadim ya. hmm. Anak saya, Abdullah semama hmm. uh, Berapa hafalan Abdullah hari ini? Hmm. Hari ini Langsung real time Dia diketahui, Abdullah anak saya Di Halakoh Abu Bakar Siddiq Hari ini telah memurajaah dua halaman Hari ini memurajaah satu halaman. Hari hmm. ini hafal lima ayat itu langsung real. Kemudian nanti akan akan ada dashboardnya di akhir bulan. Dashboard ini akan di, menunjukkan tingkat hafalannya. Apakah anak ini uh, turun hafalannya atau tidak? Aplikasi ini baru kita launching di di akhir bulan Desember, tanggal 25 Desember. Kemudian kita launching lagi di bulan Januari. Dan uh, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita berusaha. membikin ruangan kehidupan pesantren yang 24 jam ini itu ada dalam genggaman wali santri. Begitu pula registrasi, registrasi ini secara otomatis ya ketika dia registrasi, kemudian uh, di situ akan ada otomatis jawaban melalui email uh, pendaftar uh, Anda telah melakukan registrasi, kemudian silahkan lang lakukan langkah berikutnya, langkah berikutnya sampai kepada proses dia menjadi seorang santri setelah menjadi seorang santri baru orang tuanya bisa menginstal aplikasi e-star e-star ini uh, di situ tertuangkan semua uh, apa informasi pesantren baik informasi pembayarannya informasi uh, tagihannya jadi sangat mudah sekali dan didukung saat ini hanya BNI syariah saja Uh, yang uh, pembayaran apa saja bisa dilakukan dengan BNI Syariah saja mungkin kedepannya bisa dilakukan dengan bank-bank syariah yang lainnya nah kemudian uh, rapot juga sudah uh, model digital rapotnya kemudian <coughs> penilaian akhlak juga digital Su so, contohnya anak saya bangun bangunnya Seperti apa anak saya bangun sebelum adzan itu ada Uh, ada catatannya. Hmm. Anak saya bangun dengan mendengar adan. Hmm. Kemudian berikutnya, anak saya bangun dengan dibangunkan. Berarti ketika dia masuk anak kategori A dan B, anak ini sudah mandiri. Ketika dia mesti dibangunkan atau dibangunkan dua kali, terakhir dibangunkan sampai tiga kali ini pembenahan. Hmm. Nah, ini kita temukan kesadaran. Tadi dalam visi dan misi Al Wafi dikatakan uh, membangun melahirkan generasi Islam yang memiliki kesadaran. Ya terhadap agama. Sekarang banyak yang, mena yang mengajarkan Islam, tapi tidak pernah ditanamkan kesadaran. Nah kesadaran ini yang bisa menggugah kepada kesadaran ini adalah al-fitrah. Nah, oleh karenanya, Alhamdulillah ada beberapa asatidah kami yang memberikan membuat training training di lembaga-lembaga pendidikan Islam, yaitu dengan judul pendidikan berbasis al-fitrah. Hmm. Karena uh, manusia ini semuanya telah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang kita bangun saat ini itu hanya membantu, hmm. hanya membantu. Kemudian bukan hanya itu saja, uh, aplikasi ini juga uh, bisa membantu untuk membatasi uang santri, uang jajan santri. Karena uh, orang tua semua punya kemampuan sekian, dia hanya bisa transfer 50.000 ya. Uang jajan hmm. kami batasi 50.000. Aplikasinya memuat ke sana gitu. Kemudian, sampai kalau seandainya uh, anaknya ini sering keluar, ya sering hmm. izin, itu ketahuan berapa kali dia keluar, ketua keluar untuk izin keluar pesantren, nah, sehingga hmm. itu nanti akan meng mengakibatkan dia tidak mendapatkan izin berikutnya. Kemudian, juga ada di sana sistem reward yang kami berikan. Nah. Ketika anak itu uh, mampu, semua membangun duluan, hafalannya ada reward-reward, reward, sehingga anak ini bisa kartu aplikasi ID-nya itu bisa digunakan untuk untuk yang lainnya. Nah ini kami kami bangun pertama berdasarkan saat ini aplikasi tentang kependidikan itu banyak, tapi tentang kepengasuhan itu belum ada. Tawaran-tawaran yang banyak dari para IT itu menawarkan tentang kependidikan, kepengasuhan. Akhirnya kami yang memang mengeluti di dalam dunia pendidikan dan kepengasuhan ya, asramaan Akhirnya coba kita melahirkan konsep-konsep uh, uh, monitoring santri dengan dengan cara seperti ini. ini. ini update setiap hari. Update setiap hari. setiap hari. update ya. Ya setiap hari update dan hmm. bisa menunjukkan dalam dashboardnya anak kami ini uh, naik atau turun, hmm. Ya. Hmm. anak kami ini sedang down atau sedang uh, up, growing up terus. Anak kami ini uh, sedang futur atau sedang uh, apa namanya sedang futur atau sedang naik iman, ya yeah. okay. seperti itu itu ada. Jadi wali santri mengetahui ya. Mengetahui. Itu. Begitu pula dia saum senin hmm. dan kamis itu hmm. ada aplikasinya. Hmm. Jadi dia oh anak kami ini uh, saum senin dan kamis, kemudian uh, tahajud dan sebagainya. Yeah. Itu siapa yang yang melaporkan itu real time musrifnya, hmm. ya musrifnya. Sementara saat ini yang uh, karena aplikasi ini besar dan kami uh, me sengaja menyediakan server yang besar dan server itu kami uh, kami apa namanya kami sengaja besarkan karena kita merekod data, hmm. jadi merekod data orang gitu. Hmm. Ya kalau kalau dalam bahasa dinya si jilat ya, si jilat, jadi ada si jilat dunia, gitu iya, iya. kan. Tapi, si jilat Allah catatan malaikat lebih, lebih, ya? lebih detail daripada catatan manusia. Kemudian, juga sampai kepada fasilitas tentang CCTV. Jadi, CCTV kami miliki. CCTV juga ini sebagai uh, pengamannya. Jadi, anak Anda di pesantren Al-Wafi itu aman, gitu. Karena semuanya, selain ter ter terikut ini, juga ter terikut CCTV. CCTV-nya CCTV kemana, gitu? ya ini usaha manusia yang untuk uh, mempermudah di, di era globalisasi ini nah kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di al -Wafi saat ini uh, Alhamdulillah selain belajar umum, belajar agama yang didukung oleh para masyaih dari Timur Tengah uh, dan kebetulan masyaih-masyaih uh, ini juga sempat ngisi di berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia uh, kami juga uh, memiliki selain tadi disebutkan nama Ustaz yaitu tahfid kami juga memiliki jamiat Al Quran wal Hadis ya yeah. ini jamiat ini jamiat Al Quran wal Hadis ini itu sebetulnya nama daripada tahfid kita namakan jamiyat Al Quran wal Hadis wahifdul mutun dan hafalan mutun jadi uh, selain mereka hafal Quran mereka meng menghafalkan hadis Kemudian kami mensederhanakan seperti yang saya katakan tadi bahasanya ada penyederhanaan sistem belajar agama Islam dengan mutun. Maka santri-santri uh, uh, punya standar umum dan standar khusus ketika santri itu adalah santri yang umum maka dia harus mengha menghafal matan ini dan matan ini dan matan ini. Kalau khusus dia akan menghafal lebih daripada itu. Dan uniknya uh, yang ini mungkin menjadi kelebihan daripada Al Wafi uh, hifdul mutun hafalan mutun itu bersanat ya bersanat dan diterangkan setelah mereka hafal oleh para masyayikh alhamdulillah kebanyakan uh, jazah atau sanat itu diambil dari al Madinah ya dari Masjid Nabawi dan kita punya MUU dengan uh, halakat al Haramun Nabawi uh, melalui uh, Syekh uh, Mustafa Marzuk, ya beliau adalah pengelola di sana, dan juga santri Al Wafi apabila berhasil menghafalkan silsilah mutun ilmiah dari Muhammad Iba, dari Imam Masjid Nabawi itu bisa diteskan langsung online melalui Skype dengan uh, Syekh Ibn Qasim yang ada di Madinah, seperti itu. Dan itu tentunya orang-orang yang uh, sudah lulus, yang atau mendekati lulus, gitu ya, mendekati lulus itu bisa store mutunya ke Masjid Nabawi di Halakat uh, Tahfidul Quran di al langsung kesana, langsung sana langsung langsung sana langsung nah, itu langsung hubungan, hubungan Kita kepada Al-Jamiah Islamiyah Kemudian juga mudah-mudahan Allah mudahkan uh, Alhamdulillah Al-Wafi dalam proses Pengurusan izin sekolah tinggi dan langsung lima prodi yang disetujui Oleh langsung ya, Lima prodi yang disetujui diturunkan secara bertahap, ini tinggal proses sedikit saja dengan doa para pemirsa dan pendengar Radio Roja insya Allah kelar. Nah termasuk uh, sekolah tinggi uh, Salafi pertama yang memiliki lima prodi, uh, bahkan uh, ada persetujuan dari masyayikh yang akan taqaud ilmi, jadi mereka cuti ilmiah ya dari jamiah Islamnya untuk menjadi dosen tetap di tempat kita. Ya, Kami harapkan ke depannya Al-Wafi ini, khususnya untuk sekolah tingginya kedepannya merupakan miniatur daripada aljami islamiyah ya sehingga tidak diterima di sana ya kalau al-wafi' saja gitu seperti itu iya nah baik sekali dan tadi e, mengenai aplikasi ya, jawaban dari yang Estar, pertama Estar, ya, Estar, ya berarti secara tidak langsung itu orang tua atau wali santri juga ikut e, ikut membantu dalam pendidikan anaknya sendiri ya, ya. ya. jadi tidak lepas begitu saja Betul. ya ada lagi yang menarik uh, uh. Ustadz, yaitu ketika anak itu liburan. Mm -hmm. Kalau tadi kan yang mengoreksikan orang tuanya. Yeah, nih. betul. Ketika liburan, ada aplikasi lain yang otorisasinya kepada wali santri. Artinya ketika wali santri tidak mengisi secara online, uh. ya pendidikan, ada tanggung jawab kami sebagai lembaga juga tanggung jawab wali santri wali Sandri, gitu. Yeah. Kalau kita bisa presentasikan, sebetulnya. Uh, pendidikan itu tanggung jawab 60 persennya itu adalah wali santri. Iya betul. Kami lembaga itu hanya 40 persen. Kadang-kadang wali santri ngebalik gitu ya. Oh, ya, betul, ya. Kalian bahkan 100 100 persen. Malah gitu iya. kan. Jadi pendidikan uh, islamic boarding school atau pesantren itu dibilang seperti mesin cuci. Hmm. Anak setor baju kotor keluar bersih gitu. Hmm. Tidak bisa seperti itu. Hmm. Jadi kita kembali kepada kaedah agama, bahasanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan duria yang saleh hmm. kepada mereka yang saleh gitu. Hmm. Jadi kalau pengen saleh anaknya, saleh orang tuanya. Hmm. Nah itu salah satu teknologi ini memudahkan setunya Ustaz. Jadi tidak hmm. tidak tidak menjadikan 100% dia sebagai pembantu kita tetapi karena sekarang ini zamannya sudah teknologi semua maka kita harus menuju ke sana. Nah, iya baik sekarang izin atas jawaban Ustaz. dan tadi cukup lengkap ya jawaban dari pertanyaan yang mudah mudahan mewakili juga dari para pemirsa dan pendengar dan ini ada pertanyaan dari Alhamdulillah yang berada di Bogor Ustaz, ini ada dua pertanyaan cuman yang pertama tadi alhamdulillah sudah terjawab hmm. oleh Ustaz Zainal Abidin uh, oh mohon maaf ya bukan Ustadz Andi Andi Gunawan ya tadi mengenai pengajar dan atau apa komitmen aw Awafi dalam menjalankan pesantren dengan pemahaman salafus soleh Ini ada pertanyaan juga bagaimana sistem rekrutmen tenaga pengajar? Apakah semua pengajar memiliki pemahaman manhaj, manhaj yang lurus? Ya karena banyak kejadian di beberapa tempat ketika anaknya sudah masuk dan mengeluarkan biaya sekian juta rupiah ternyata para pengajarnya Campur aduk akidah dan manhajnya Nah, Apakah ada jaminan dari al-wafi ini mengenai para pengajarnya? Siapa yang ya Pondok? Silakan Ustaz. Ya. Mungkin saya, saya mulai dulu kali ya. Iya, ada Karena banyak melibatkan uh, Was mungkin nah. dalam kaitan ini. Uh, yang pertama mungkin kami sama standarisasi. Yang pertama kita minta mereka uh, kirim uh, dokumen kemudian kita wawancara, kemudian ada micro-teachingnya, jadi dari, dari sisi ke pendidikannya bisa dapat. Nah, kemudian bagian akhir, ini akan ada wawancara di Dewan Mudir. Kami ada Dewan Mudir yang melibatkan uh, mudir umum, ada mudir kesantrian, ada mudir pendidikan, kemudian dibatalkan badan penguas untuk memastikan bahwa uh, yang bersangkutan memang uh, punya manhaj yang, yang, yang bisa diterima. begitu. Kalaupun tidak, misalnya uh, kita akan lihat teman-teman ini teman guru kan beragam aslinya dari mana. Kami punya guru dari UI, dari UGM, dari ini kami pastikan bahwa mereka adalah pembelajar ya. maksudnya bahwa kami juga saya, sudah saya sampaikan tadi bahwa prosesnya kalau taklim ini kita jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau hari Sabtu tadi kita belajar e, untuk yang sifatnya teknis dalam pembelajaran, kemudian teknis mereka bekerja, tapi taklim-taklim -ta ini kami lakukan memang bukan hanya untuk uh, santri tapi guru para asatizah juga mereka ada talim talim khusus yang memastikan bahwa pemahaman keislamannya bisa uh, terus ditingkatkan. Mungkin itu saya, 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 Ada tambahan? Ya, uh, pertama Al-Wafi ini berdiri di atas manhaj salafus salih ridwan oleh majma'in ya uh, dan kami pun juga uh, dari tahun 898 ya kita berada di bawah bimbingan ulama salafus alaihim ajma'in uh, maka tentunya manusia mencapai ingin mencapai itu secara sempurna nah ketika ada beberapa hal yang memang itu masalah dari dunia pendidikan maka kita berusaha untuk memperbaikinya <tuh> sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mau diajari atau pembelajar gitu kan uh, Pertama kita memilih amanah dulu. Inna khaira man istajartal qabil amin. Amanah dulu kita dahulukan. Amanah dia tidak dalam bekerja, dalam mengajar. Setelah itu yang kedua, eh uh, inna khaira man istajartal qawi, ya. Ya yakni apa nama Al amin yang kedua baru amanah. Pertama al-al al qawi di sini adalah profesional, kemudian yang kedua adalah amanah. Kemudian memang ada beberapa uh, masalah di dalam dunia pendidikan Islam yang kadang-kadang Manhaj itu masih belum sesuai. Ya. Ada beberapa materi-materi umum itu susah kita untuk mendapatkan guru-guru yang memang uh, memiliki uh, sempurna pemahaman Salafus Salih Ridwanul alim Ajma'in. Tapi jangan khawatir itu. Al-Wafi ini punya uh, kajian setiap bulan, ya. itu yang kita namakan Daurah Syariah. Daurah Syariah ini kita datangkan para ulama. Ya salah satunya. Uh, ahli fikih dari Mesir, kita datangkan ahli aqidah, ahli qiro'ah. Ini memberikan materi di sana. Kemudian bagaimana uh, mereka memahaminya? Jadi daura itu ketika dalam berbahas Arab itu diterjemahkan. Ya, seperti tadi katakan oleh Ustaz Andi, di hari Sabtu itu wajib guru itu belajar. Mengasah karena uh, hayatul qulub, hidupnya hati itu dengan ilmu. ya Hidupnya hati itu dengan ilmu. Jadi kalau kita memiliki lembaga pendidikan, tapi tidak pernah kita menghidupinya dengan ilmu, ya mati. Artinya, eh, jangan saja orang yang sudah mengerti eh, manhaj ya, eh, orang yang belum, man yang belum mengerti manhaj itu bisa, bisa mati, karena mereka tidak pernah kena ilmu. Orang yang sudah mengerti manhaj pun, kalau tidak pernah menimba ilmu, bergaul dengan para ulama, menimba ilmu eh, dari masdarnya, dari aslinya, itu pun juga akan mati. Akan membelot itu, jadi jaminan kita pertama di sana ada tes uh, tes tulisan, uh, ada pertanyaan screening kita kepada guru-guru itu. Ini sebagai dalil atau bukti yang nyata. Ente antum adalah orang yang salimul manhaj, salam manhajnya. Benar gitu. Setelah itu nanti ada interview, ini penekanan terhadap kebenaran tadi. Kemudian yang berikutnya, ini kan untuk proses diterimanya. Setelah diterima, ada proses pembinaan. Pembinaan itu bukan hanya yang dibina yang, yang saya katakan tadi guru di materi biasa yang tidak mengerti manhaj, tapi semua guru umum, semua guru agama kita bina. Karena tayyarat hadama, kemudian al-fitan, fitnah dan bisikan-bisikan. Uh, kepada untuk menghancurkan manhaj ini banyak sekali gitu kalau kita tidak sering kumpul sering ngaji kepada para ulama uh, maka kita tidak tidak mendapatkan hal itu cukup Syed. nah ya, ya. baik e, demikian ya untuk para pemisa dan pendengar mudah-mudahan e, jawaban yang disampaikan oleh narasumber menjadi jawaban yang cukup memuaskan untuk para pemisa dan pendengar pula baik untuk selanjutnya mungkin kami akan mengundang para pemisah dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung kami tunggu di layanan telepon, ya di 021 823 -6543. jika sudah ada yang masuk silahkan diangkat saja untuk operator dan mungkin sambil menunggu juga Ustaz, kami angkat ini pertanyaan, ini pertanyaan mungkin banyak pula ini mewakili para pendengar ataupun pemisah mengenai informasi biaya pendaftaran masuk ke pondok pesantren al wafi ini di mana kami harus dapatkan perbulannya berapa dan adakah uh, ini apa ada adakah keringanan bagi para siswa atau santri calon santri yang kurang mampu istad ya. nah. informasi ada di website kami di www.alwafi.sch.id ya hmm. di situ lengkap semuanya informasi ada di sana uh, jadi bulan apa uang masuknya bulanannya dan lain sebagainya. Hmm. E, kemudian juga apabila ada e, orang ingin mendapatkan keringanan itu bisa mengajukan yayasan. Yayasan ya kan? punya jatah jatah tertentu ya yang itu merupakan intern kami yang tahu e, dan dan kedepannya kedepannya dan sudah kami lakukan. Biasanya keringanan itu uh, bukan hanya keringanan, bahkan gitu. Kita kita berikan kepada santri yang uh, kami nilai layaklah. Nah. Pertama inakyati, kemudian berprestasi. berprestasi dan lulus tes. Nah. Ya, lulus tes. Dan ini sudah kami lakukan. Bahkan di tahun pertama Al-Wafi ini uh, menerima kurang lebih sekitar 40 ya, untuk 40 orang. Uh, di antara mereka yang tidak sanggup, di antara mereka tidak sanggup bayar, di antara mereka ada yang yatim dan berbagai macam. Hmm. Ya, alhamdulillah rabbil Alamin. Uh, selama kita mampu, Insya Allah kami usahakan, kami usahakan. Tentunya ini nanti menunggu kepastian dari donatur yang masuk ke kami, hmm. baik itu dari dalam dan luar negeri dan juga orang tua asuh tentunya ada banyak orang-orang yang ingin tidak punya anak tapi ingin punya anak asuh yang belajar di pesantren itu kami membuka program tersebut nah, cukup saja yeah. ya nah, baik demikian untuk para pemirsa ataupun pendengar dan mungkin silahkan kami perintahkan kembali bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin interaktif bertanya langsung perihal Pertemuan kita, pembahasan pertemuan kita yaitu dialog dunia pendidikan Al Wafi Islamic Boarding School. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 untuk bertanya langsung yang akan dijawab oleh narasumber yang ada di studio sekarang ini. Baik. Oh iya, ini ada pertanyaan juga, tapi sepertinya sudah terjawab tadi sudah ya. Terjawab ya. Uh, mengenai apakah uh, tulisan Al-Wafi sudah ada yang terima karena baru ada melulus satu lulusan okay. saja ya? Oke. Okay. Tadi nah. lupa saya memberitahu bahwasanya Al-Wafi ini, pertama Al-Wafi menggabungkan kurikulum Diknas dengan kurikulum agama. Kurikulum agama kita banyak mengadopsi kurikulum Madinah hmm. yang kami sederhanakan. Bahkan Alhamdulillah beberapa kurikulum agama kami telah sederhanakan menjadi mutun. Siapa yang menyederhanakan itu adalah ahlinya. Kami hmm sama dengan seorang uh, dokter di sana, dokter Bahjadil Amiri uh, dan beberapa dokter-dokter yang lainnya untuk mensederhanakan pembelajaran kami ini. Sehingga uh, anak menghafal pelajaran itu seperti berdendang saja dia. Dia hmm. hafal seperti berdendang saja. al ini lulusan pertama ada 12 orang. 12 orang. Separuh lebih itu diterima di perguruan tinggi negeri. Bahkan perguruan tinggi internasional, hmm. kemudian karena kemudian kami tahun kemarin itu sudah mendaftarkan uh, mereka semua, jadi hmm. mereka semua yang lulus itu wajib untuk mendaftar ke Madinah. Iya ya, wajib. Hmm. Alhamdulillah, Al-Wafi termasuk uh, lembaga yang sering dikunjungi oleh uh, masyarakat dari Madinah. Hmm. Ya Banyak sekali, gitu. termasuk besok ini juga ada, kemudian. Hmm. Uh, wajib mendaftar ke Madinah kemudian setelah itu terserah Anda milih kemana saja terserah sambil nunggu kan Madinah itu nunggu dulu Iya betul. ada yang terima setahun kemudian ada yang terima dua tahun berikan bahkan ada yang terima tiga tahun kemudian seperti itu ya ya nah. itu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala intinya siswa kami sudah kami apa namanya uh, daftarkan semuanya ke sana. Uh, dan menurut informasi, insya Allah pengumumannya nanti di bulan Syakban ya. Sasabani. Ini bocorin. <gulau> <gulau> jadi Sekalian yang ula, ya. yang kemarin 2019 itu nanti di bulan uh, di bulan Sya'ban itu hmm. ada. Dan kebetulan ini ini pun sudah dijawab kemarin ketika kami mendatangkan uh, Dr. Abdullah Nakhar hmm. di Indonesia itu sempat pertanyaan ini menjadi pertanyaan <gulau> ya, nah. ya karena memang Uh, terus terang saja, kalau kita bicara tentang Islamik di Madinah, regulasinya selalu berubah-ubah, okay. dan saat ini terjadi perubahan uh, struktur dalam kepengurusan yang ada di di sana, gitu ya, sehingga uh, penerimaan itu sempat uh, satu tahun itu ada dua kali penerimaan. Jadi na nama sekian yang turun, yang sekian belum turun, nah baru saja yang sekian diturunkan hmm. untuk uh, semester yang akan datang ini. Hmm. Dan uh, mudah-mudahan kami harap ya dengan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami harap lulusan kita semua diterima di sana Soalnya beberapa kali asesor datang dan beberapa masih datang itu uh, mereka sangat uh, apa kagum dengan al wafi pertama pengajarnya hmm. ya, di di pengajar kita itu S2 S3 lulusan Madinah dan itu orang Arab. Yang kedua, pembelajaran agamanya menggunakan konsep yang ada di Islamic University Madinah. Nah, ya. Baik, sekarang demikian dan mungkin sudah ada penelpon yang menunggu di ujung. Silakan. Halo. Halo, Pak. Assalamualaikum, Bu. Dengan siapa di mana? Dengan Rukmini di Jonggol. Ibu Rukmini di Jonggol, silakan. Ada pertanyaan kepada para sumber yang ada di hadapan kita silakan. Pak kalau ada anak kalau anak yatim mau masuk situ bisa ringanin ya Pak biaya. Ah. Tadi Ibu menyimak ya dari awal atau sebelumnya tadi sempat dibahas juga tapi tidak mengapa diulangi nanti mudah-mudahan. Nah, nah, enggak dari awal sih mas. So. Ah, iya, nah. Iba, itu saja ya Ibu Rukmini. Saya kan anaknya kelas 1 SMP Pak, nanti pindah kalau mau ke pesantren karena dia Maksudnya, mau dibagusin agamanya, gitu. Nah. Siapa? Iya. Baik. Ditunggu jawabannya, ya. Iya, oh. Pak. terima kasih ya, banyak. Oh, nah. Iya. <laughs> sudah jawab tadi, dan ya, mungkin silahkan diulang-ulang. Ya, ya, ya. Pada dasarnya, kita uh, bisa menerima santri-santri yang kurang mampu. Salah satunya yang tim. Uh, tadi terus terang, uh, tentu saja harus dengan uh, prosedur yang kita tentukan. Tes dulu, al Quran, dan... Uh, uh, seandainya memang lulus, kita bisa akan terima seperti hmm, itu. Dia memang itu. harus ada prosedural gitu. Iya betul. Dan selama kita mampu, insya Allah akan kita tanggung. Gitu. Nah, nah, nanti mungkin bisa mendapatkan informasinya lagi. Hmm. Silahkan kunjungi websitenya. Di situ mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi. Nah, silahkan berdialog di situ ya. Dan ini Ustaz ada pertanyaan uh, untuk yang mondok dari Ismet di Medan itu ada dari tingkatan usia berapa untuk yang mondok ya? Oke. Okay. Hmm. Uh, untuk SMP dan SMA SMP dan SMA ya, Tapi ke, Alhamdulillah karena banyaknya siswa dan santri kami ini dari Jabodetabek hmm. uh, Dan permintaan yang luar biasa untuk SD Maka kami buka mondok itu dari usia 5 SD ya, 5 SD ini ada pondokannya uh, Dan itu Jumlahnya sedikit sih kalau untuk SD karena mereka masih kanak-kanak ya masih belum balik masih belum dewasa. Tapi kebanyakan yang mondok itu di usia SMP dan dan SMA. Kemudian perlu juga diketahui oleh para pendengar dan pemirsa radio Roja bahwasanya Al ini memiliki liburan uh, setiap bulan gitu ya. jadi setiap bulan tiga hari itu libur. Nah bagaimana dari mereka yang datang dari luar? Yang datang dari luar untuk mendapatkan, uh, untuk mereka itu tidak pulang ya. Maka di sana ada kegiatan, hmm. jadi santri yang di Jabodetabek mungkin mereka pulang tiga hari ya, dari mulai dari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Kemudian yang dari luar, dari luar kota yang rumahnya jauh tidak bisa pulang, itu ada kegiatan. Kegiatan itu biasanya upgrade hafalan uh, atau uh, rekreasi bersama guru kamarnya, hmm. tapi intinya... Uh, liburan itu kami bikin setiap satu bulan sekali. Nah, ya dan juga ini mengenai tadi akan dibangun sekolah tingginya, ya? Iya, iya. Akan dibangun ya. Itu apakah kata ini ada pertanyaan? Apakah uh, untuk putrinya juga ada penerimaan? Uh, untuk sekolah tinggi itu putra putri. Putra putri ya. Putra -putri, yeah. putri. Tapi konsepnya ada dua. Konsep hmm. uh, berada di dalam asrama dan tidak berada di dalam asrama. Hmm. Uh, yang tidak berada di dalam asrama itu, mereka bisa tinggal di masyarakat sekitar. Atau Seperti itu, ya, untuk meringankan beban, karena ketika mereka sudah lepas SMA, itu waktunya kita membiasakan mereka mandiri. Gitu. Hmm. Karena mereka sudah di sekolah tinggi, gitu sudah tingkat mahasiswa, hmm. kemandiriannya harus lebih daripada SMP dan SMA. Yang mau mondok atau mau berasrama, silahkan yang tidak mau berasrama kita 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 bebaskan jadi putra dan putra dan putri untuk uh, sekolah tingginya dan untuk al-wafi sendiri kalau kita biasa mendengar sekolah tinggi sekolah tinggi yang dimiliki oleh sekolah-sekolah salafi atau sekolah tinggi salafiyah hmm. al-wafi ini uh, konsentrasinya di metodologi pembelajaran jadi S1-nya di metodologi pembelajaran kami sudah mencukupkan Sekolah Tinggi Salafi yang ada di dari yang ada di Pulau Jawa ini itu sebagai pemberi daripada uh, ilmu uh, dasarnya ilmu agama dasarnya kujurusan <tuh> atau konsentrasi yang kita miliki adalah di metodologi pembelajaran seperti uh, manajemen pendidikan Islam manajemen pendidikan Paud kemudian uh, syariah uh, manajemen ekonomi Islam. Dan juga hukum Islam dan lain sebagainya Tetapi dasarnya mereka belajar 2 tahun itu uh, Konsepnya adalah konsep fakultas dakwah yang ada di Islamic University Madinah okay. Jadi betul-betul kita adakan transfer yang luar biasa uh, Dari kurikulum uh, fakultas dakwah yang ada di Islamic University Madinah Dan Alhamdulillah Alamin Dalam masalah ini kami disupport oleh uh, guru kami Doktor Profesor Dr. Muhammad Khalifa Temimi, beliau pendiri daripada Universitas Mediu Terbuka yang sekarang ini sudah balik ke Madinah, ya, setelah berapa tahun di Malaysia. Dan salah satunya, setelah membangun Malaysia, Universitas Islam Madinah Terbuka di Malaysia itu, sudah berdiri. Beliau akan masuk ke Indonesia, insya Allah, melalui Al-Wafi, karena beliau melihat Al-Wafi sudah siap izinnya Hmm. Dan menurut regulasi pemerintah Membuka sekolah tinggi itu harus Berizin dulu hmm. dan Itu sudah ditempuh oleh Al-Wafi Dan ini sebuah langkah dan kabar gembira Bagi umat Islam Yang saat ini menurut data yang saya miliki Itu sekolah-sekolah sunnah ini Punya kurang lebih sekitar uh, 30.000 ribu Siswa yang belajar di SMA hmm. Jadi tingkat SMA-nya Atau tanawiyahnya Sekolah-sekolah sunnah itu sekitar memiliki 30.000 jadi ketika lulus tidak mungkin mereka akan diterima di Madinah semua tidak iya. mungkin mereka akan diterima di stay uh, Surabaya stay Jember ya ini yeah. suatu hal yang yang apa namanya mustahil gitu karena belum siap ya. maka kita harus memperbanyak ini untuk menampung uh, mereka semuanya dan ini uh, lomba lomba kaum Muslimin saat ini yang memiliki lembaga pendidikan SMP SMA mereka sekarang ini sudah sudah membuka sekolah tinggi dan ini kabar gembira karena pendidikan itu tidak boleh terhenti ya kan? ya dari dari bayi sampai meninggal dunia kita harus tetap belajar dan maraknya pendidikan Islam ini merupakan bukti bahwasanya umat Islam saat ini yakni sadar terhadap agamanya. Nah. Ya mungkin tadi juga UIM itu menjadi favorit saja ya iya, iya. para lulusan pesantren sunnah di iya. negeri kita ini ya, insya Allah. Ya uh, waktu juga mungkin membatasi pertemuan di kesempatan sore hari ini, Ustadz. Dan mungkin informasi yang disampaikan oleh narasumber yang ada, insya Allah sudah mencukupi. Dan jika ingin lebih detail lagi, silahkan bisa mengunjungi website yang ada tadi. Alwafi.sch.id. Alwafi.sch.id. Ya, alwafi.sch. ID Silahkan bisa dikunjungi website tersebut dan dapatkan informasinya jika memang berminat untuk mendaftarkan putra-putrinya di Alwaf Islamic Boarding School tersebut silahkan bisa datang langsung bagi anda yang mungkin terjangkau tempatnya dan juga jika tidak terjangkau bisa disediakan pendaftaran secara online Ya demikian pertemuan kita di kesempatan sore hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemisah dan Pendengar sekalian, di mana ya, ini informasi merupakan informasi dunia pendidikan. Masih ada waktu untuk Anda, para pemirsa, untuk mendengar sampai bulan Juni yang telah disebutkan tadi, untuk gelombang kedua ini silahkan masih ada kesempatan ya demikian kami undur diri dan kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada para narasumber yang sudah hadir untuk menyampaikan profil dari al wafi islamic boarding school ini ya semoga allah subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada para pemirsa ataupun pendengar yang telah menyimak acara kami di kesempatan sore hari ini demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Talk Show seputar dunia pendidikan Islam. Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual.